Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kelas dengan calculation untuk KC and KP. Okey, apabila kita nak melihat calculation KC dengan KP, ada dua perkara yang kita kena pertimbangkan. Sama ada sistem itu is already at equilibrium ataupun sistem is not yet achieve the equilibrium. Jadi untuk mengira sistem at equilibrium tak sama macam mana kita nak mengira untuk buat calculation bagi sistem yang not yet in equilibrium. Okay, saya mulakan dahulu dengan calculation untuk calculation K yang involve KC and KP bagi sistem yang berada dalam keadaan equilibrium. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, ini adalah soalan contohlah ya. Okey, mari kita lihat soalannya. In a particular experiment, the following partial pressure were determined for a reaction at equilibrium. Ha, the system is already at equilibrium. Diberikan equation 2NO2 gas plus Cl2 produce NOCl. Jadi diberikan pressure of normally dalam campuran. Okay, kalau kita lihat bagi sistem yang berada dalam keadaan campuran, ya, kita ada pressure NO, kita ada pressure Cl, kita ada pressure NOCl. Normally, pressure pada keadaan ini kita namakan sebagai partial pressure. Jadi, partial pressure of NO ialah 0.65 atm. Partial pressure of Cl2 0.18 atm. And partial pressure NOCl adalah banyak ini. Okay, what is the KP for this reaction? Jadi, bagaimana kita nak mengira nilai KP? Pertamanya, kita kena ekspreskan dahulu expression KP. Kemudian, baru kita substitutkan value partial pressure untuk kira KP lah. Ya. Okay. So, untuk sistem yang ini, ya, KP-nya kita boleh ekspreskan sebagai, okay, kita ada pressure of NOCl power of 2, stoichiometry dia 2 kan? Okay, dividekan dengan pressure of Cl2, darabkan dengan pressure of NO, power of 2. Okay, masukkan nilai pressure of NOCl dan lain-lain lah. So, sekarang kita ada pressure of NOCl ialah 0.15 atm. Okay, this is power of 2. Dividekan dengan pressure NO ialah 0.65. Okay, pressure Cl, ini power of 2. NO power of 2. Ya, ada dua kat sini. Okay. Lepas tu, pressure of Cl. Pressure of Cl 0.18 power of 1. So, the answer is 0.296. Okay, saya tulis kat bawah lah. Okay, answer is 0.296. Okay, unit dia apa? Kalau kita tengok kat sini, kat atas ni kita ada atm. Power of 2. Yang ni kita ada atm. Power of 2, yang ni atm. So, kita cancelkan ini. So, unit dia adalah 0.296 atm negative 1 lah. Okay, mari kita lihat soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Okay, in a mixture of N2O4 and NO2 in, also in equilibrium, at total pressure of 0.844 atm. Maksudnya, dalam sistem tersebut, okay,
mengandungi gas NO2 dan juga gas N2O4. Okey, total pressure mereka ini adalah 0.844 atm. Diberikan di situ the partial pressure of N2O4 ialah 0.563. Calculate Kp. So maksudnya kita kena cari dahulu pressure of partial pressure of NO2 lah, ya. Yeah? Okey, dia minta kira Kp. So apa buat ialah kita lihat di sini at equilibrium. Okey, diberikan bahawa total pressure of N2O4 and NO2 adalah 0.844 atm. Okey. So from here we can calculate pressure of NO2 lah. So kita ada P total tadi tolak dengan P N2O4. So kat sini kita ada ini salah ya. So saya padam jap. Kat sini sepatutnya 0.844 minus 0.563 dapat 0.281 atm lah, ya. So apabila diminta mengira nilai Kp, masukkan expression Kp dahulu, ya, untuk sistem yang ini. Sistemnya adalah N2O4 produce 2NO2. So kita ada expression Kp, pressure of NO2 power of 2, ya. Mana dan divide kan dengan pressure of N2O4. So masukkan value of NO2, masukkan value of N2O4 at equilibrium. So answer kita dapat macam ni lah. So unit dia adalah atm. Kerana di sini kita ada atm power of 2, yang ni atm. So cancelkan salah satu, so dapat yang ini. Okay, soalan seterusnya mari kita lihat. Okay, pengiraan Kc lah pula ya. Okay, in 10 liter mixture, of H2, I2 and HI at equilibrium, there are 0.1 mole of H2, 0.1 mole I2 and 0.74 mole HI. Calculate Kc for this reaction. Okay, calculate Kc for this reaction. Okay. Macam mana kita nak buat? Apa perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena tukarkan mole. Semua mole kepada concentration lah. So nak tukar mole kepada concentration, then we have to divide by volume. Volume dia berikan tadi ialah 10 liter. So 0.1 divide by 10 dapat ni. Okay, concentration H2 mole divide by volume dapat ni lah. Okay, concentration HI mol bahagi dengan volume dapat ini, ya. So kalau kita nak kira Kc, masukkan dalam expression Kc, iaitu kita ada tadi untuk reaction ini, ya. Okay, the reaction is I2 plus H2 produce 2HI. Maka expression Kc ni akan jadi sebeginilah. Concentration HI power of 2 divide dengan concentration I2 dan H2. So masukkan value, then you can get answer. Okay, yang ini ada unit tak? Yang ini tak ada unit. Kerana kat atas ni kita ada molar power of 2. Kat bawah ni kita ada molar. Kita ada molar lah. So cancel kan? So tiada unit untuk nilai Kc yang ini. Ya. Yeah? Kc and Kp kadang-kadang dia ada unit, kadang-kadang dia tak ada unit, bergantung kepada equation tersebut. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan calculation Kc untuk sistem yang mungkin berubah dia punya keadaan reactant dan produk, ya, dia terbalik, ya. Jadi kalau kita tengok untuk mengira Kc, tapi dia mesti berkaitan dengan tindak balas yang di atas lah, ya. Okey, contohnya saya nak kira Kc untuk tindak balas ini. Tindak balas ini adalah reverse daripada tindak balas yang di atas. Okey. Jadi saya diminta mengira nilai Kc-nya. So macam mana nak kira nilai Kc-nya? So kalau kita tengok balik, ya, untuk tindak balas yang di atas tu, ya, kita ada I2 plus H2 produce 2HI. The Kc expression macam ni.
Tapi untuk tindak balas yang di bawah, ya, kita ada 2HI produce I2 plus dengan H2. So KC saya simbolkan sebagai KC prime. Okay. Ini sama dengan 1 over 2 times ini. Bagi inilah, ya. So ini adalah sama dengan satu daripada KC yang atas ni. Ataupun kalau kalau kamu nak tengok balik. So, ha, cuba tengok kat sini lah. KC prime. KC prime iaitu yang inilah. KC prime ni adalah satu divide-kan dengan KC yang atas lah. KC yang ini, ya. Bagi, inilah satu bahagi dengan ni. Jadi, bila kita rearrange balik equation tu, kita akan dapat satu darab dengan, okay, yang ni nak atas kan? Jadi, H2 times 1, I2 bahagi dengan HI power of 2 lah. Ataupun, kita boleh katakan bahawa, untuk KC prime ini, okay, jika koefisiennya sama, cuma tindak balas itu terbalik saja, kita ambil KC prime, okay, adalah sama dengan 1 per KC lah, ya. So, tadi kita dapat nilai KC-nya berapa? Okay, nilai KC-nya kita ada 1/54.76. So, nilai untuk nilai KC untuk tindak balas ini adalah sama dengan 1.1/54.76. Okay, this is equal to 0.01826. Tak ada unit jugalah, ya. Yeah. Okay. Seterusnya, mari kita tengok. Kalau yang ni pula, macam mana kita nak buat? Macam mana nak kira nilai KC untuk yang ini? Dia ada kaitan juga dengan reaction atas. So, cuba kamu buat yang ni. Okay, untuk mencari nilai KC bagi tindak balas yang ini, saya simbolkan sebagai KC double prime sama dengan concentration HI divide-kan dengan concentration H2 power of half, yeah, and concentration of I2 power of half, yeah, ataupun saya boleh juga tukarkan dia menjadi concentration H2 power of 2. Tapi kita square rootkan semua. Okay, square rootkan semua. Ini sama dengan yang inilah, ya. Jadi, concentration H2 square rootkan dapat yang inilah. Manakala concentration H2 square rootkan dapat yang ini. Ini pun sama, ya. Maksudnya, kalau kita lihat, ini adalah square root daripada yang equation yang kita dah kira tadi, iaitu square root of 54.76. So, bila kita kira, kita dapat 7.4.